Ih, kopi bokor. Krokas. Ya, bokir, krokasnya bokir. Cari pertanyaan di situ. Tuh, kopi pikir coba ya. Carikan pertanyaan, Gir. Aku di syuting raine ya, jadi oh. Kenangan-kenangan seumur urip. Carikan Gir. Tuh, nyoba orang ngerti, Gir. Ayo, Gir. Orang iki melihat dari tanya. Oh, iya. Bertanya, Gir. Ayo, Gir. Tanya. Luapkan pertanyaanmu, Gir. Pertanyaannya bagaimana? Yuk. Keras. Pakai kerasnya pendek banget. Maksudnya pendek? Maksudnya kan pada umumnya kan pada panjang-panjang banget loh. Di bagian magnet gitu. Desainnya panjang-panjang banget. Ya, motor terlihat kayaknya pendek gitu. Biasanya panjang untuk apa? Panjang untuk harian. Kerapas dibikin panjang, kenapa sih dibikin panjang? Kenapa, Kir? Ada balansernya, kek, ada apanya, kek? Ada pertimbangan apa, Kir? Kalau kerkasnya panjang, Kir, dan pendek, Kir. Oh iya, benar ya, silakan. Terus tetap takon apa orang ya? Si tetap takon orang. Oh, coba tinggi dong nanti di kepikiran. Kalau panjang kan itu kalau di motor-motor rumah panjang itu motor sport ya. Mananya besar. Besar ada tambahannya balanser atau apa. Kalau yang ini mananya kecil, Bro. Mananya kecil. Ya. Mananya besar. Ya maksudnya gede gombreng lho, Pak. Oh iya. Iya, kan motor Ninja kan gede, kerasnya panjang. Apa Ninja panjang? Sumpah gue. Bro, lebih panjang daripada ini, Pak. Lebih panjang daripada ini. Terus ini Pak, pertanyaannya Pak, ke mutu Pak ke drive-nya kebalik Pak, drive kopling. FUV kebalik. Oh iya, tapi FUV kebalik. Orang ngerti. Di rumah ini di motor 2 tak loh Pak. Motor 2 tak. Bunda. Udah Pak. Nova Sonic juga kebalik. Apa ya Pak? Ya nggak tahu mau. Anunya maksudnya. Kalau boni be. Maksudnya gini, untuk kita kan biasa paling mau kan Ninja, R-Racing yang motor sport-sport gitu loh. Shooting drive kebalik, man, backline-nya RGR itu kan drive-nya kan umum muternya ya. Ini kebalik gitu loh. Oh ini drive kiri ya. Iya. Motor Lion biasanya kebalik akrab kok. Tapi coba. Orang percaya apa? Apa ya? Kelalaian aku, Pak. Pasti kan mau bikin drag kebalik pasti kan ada tujuannya, yuk. Ada plus minusnya, yuk. Aku pun jawab pertanyaan seolah-olah berbeda padahal dia sih kurang wawasan. Kepiye iki? Mbok. Kon golek liyane. Dijane lagi, Kir. Ini pun saya tidak tahu, Kir. Pertanyaannya mau dari arah mana dan tujuannya apa saya pun tidak tahu. Udah, sudah selesai lah, out bokir lah. Nah ini kerasnya KTM-nya ini kerasnya. Kalau yang mau tahu struknya berapa, ini struk 60. Struk 60 mili. Ya lihat, setengahnya tidak tebal, tipis, setengahnya tipis tapi lebar. Ya betul. Ya mirip-mirip setang-setang. Itulah. Ini tunggu. Anu ini bokir, sorry. Struknya 60. Ambil timbangan ini berat banget kalau kasih. Kalau dibandingkan motor lain, berat ini Pak. Maksudnya motor lain itu apa ya? Honda ya, Green apa? Honda Tiguan. Seperti motor sport yang lainnya Honda Pak, kayak yang lain. Contoh, ya, Velpro. Ninja, dua tak, ini. Ini kan dua tak, Pak. Iya, wes, berarti ini. Mulai ngomongin benar, makanya lu, gilei. Iya, banget. Iya, Ce, timbang ya, kakaknya gue. Waduh, hampir 3 kilo, Bro. Gile, ya, terus kamu lihat desainnya di sini, rapet. Iya, ini Pak. Ini nggak cowok gitu. Tapi di dalamnya kosong, Bu. Cik, Pak, sepilin, Pak. Oke, ya, bulung-bulung tuh. Ya, siap. Ya, jod lampu aku berikin. Udah, jangan ngomong-ngomong teyeng. Ini bulung-bulung itu. Ya, kalau rapet semua yang geder lah, Bro. Apa ngarung geder, Pak? Lengup, Bro lah.
Nyong orang ngerti, Pak. Saya tidak tahu ini. Eh, kita lihat ya. Men, sing nyenter kon mikir nyenter Kang Di, enak buahnya kalau nyenter toko gue. Kita kasih tunjuk ini. Ada lubangnya walaupun atasnya itu rapat, geng. Oke, yang penasaran ya. Di video ini kemarin banyak yang WA Om sepilih lepasnya, sepilih lepasnya. Kalau tadi kalian nonton, kata pembuka dari Bokir, abaikan, anggap laler, gitu ya. Oke. Sudah nyuruh Bokir ngambil alatnya mana? Ngambil alat apa yuk? Oh ternyata belum diambil. Oh hotel hotel. Iya. Hotel hotel. Jadi. Nah, nih. Oh sering bahas kro mas. Rumah saya bot-bot telung kilo ke? Iya kok. Nah, terus lunga, hei lunga ke bocah. Urung setel pak, ya wis. Wis aja si Mek, domain mungkin. Ayo ngebrek. Oke. Aku tak buruk domain cok, ini mau main cok, bisa nek. Oke. Kacau dewek kan kenalin, ha. Jadi gini. Gue kenang-kenangan seumur urip. Men, turun apa men, kan orang beteng. Ah, nyong orang mudeng kek. Oke, ini sudah di-setel ya sama Bang Bukir. Dengan Bang Bebok. Abang Rotet Cewok. Oke. Nih lagi di-setel ya sama Bang Bukir, dipaskan dulu. Sering bicara masalah kursi, motif kursi, sehingga yang apa sebenarnya kerut AC gitu ya. Yeah. Langsung nonton kerut AC motor sing urunan Indonesia. Yes. Okay. Seperti apa sih? Kesempatan kali ini ngetes. Oke, okay, jam berapa? Jam 12. Ada balancernya enggak ini motor? Tidak ada. Terus orang biasanya pada ngerubahin ya dirubah ini kalau lihat dari magnet berarti dia dudukin jam 11. Biar enteng bro. Oh biar enteng itu jam 11 ya, katanya. Oh katanya, oke siang dilanjut lebih ngono enteng maning gitu kan. Soalnya ini kursinya luar biasa jadi nggak usah ikut ya, ini jam 12 nih dari pabrik bro. Oke iya, kita puter ya. Waduh waduh mumbul dia ya tuh, lihat mulai gandeng ya tersuting lah ngomong lah ya nah. Tuh lontaran ya. Waduh jalan terus bro. Iya kira madeg ya. Ayo gue. Ayo. Bahaya gitu. Dah kecantur. Berarti. Bagus. Ini sepil makasih udah. Besok lanjut maning. Ngeting banyak. Boleh matang dulu.